Oke, jadi kita mau lanjut perjalanan gini gitu kan. Aduh. Kita mau kemana? Tadi katanya mau ngomong sesuatu, ngomong apaan sih? Kenapa ngomong di sini aja apa mau pindah tempat? Hah? Anjay, itu ada cewek-cewek pada lagi foto-foto ya? Itu yang lagi foto sumpah actionnya keren banget ini. Hah? Ntar dulu, gue mau promosi. Berani lah. Apa? Iya makanya gue harus pakai jurus Jepang dulu. Gue pakai motor, kalau nggak pakai motor ntar kurang greget dapetnya. Ntar gue ini mau firmware minta foto. Anjay, panas banget anjir. Itu ada cewek, gue mau promosi dulu ya. Sialan. Nunggu di sana dulu dah. Kak, lagi foto-foto ya? Boleh ganggu waktunya bentar? Gue mau ngasih stiker nih, mau nggak? Stiker? Boleh kenalan nggak sih? Lagi dari mana? Tuing siapa? Yang siapa? Emang kenal sama aku? Kenal nggak? Enggak, kenal nggak sama aku? Ada yang kenal? Emang kenal di mana? Tadi mana? Emang orang mana sih? Orang sini bukan? Apa orang Kebumen Kota? Orang mana? Jangan malu-malu. Ntar jangan lupa follow ya. Ntar gua follow back dah. Aku boleh minta foto nggak satu? Fotoin satu aja. Ntar ini gua kirimin filenya. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu aja. Ini gue fotonya cuma biasa doang, gak ada ceweknya ini. Kenapa gak semuanya aja di belakang gue dah? Ayo. sini aja. Kameramen dari sini. Biar gak panas kamu, kasihan di situ. Kenapa jangan grogi? Ayo sini dong. Sini jangan jauh-jauh dari aku. Ayo. jatuh. Ayo. Gantian yang satu. Iya, siapa yang bisa motin? Iya. Gantian. Kamu berarti yang kenal aku. Kamu yang tahu aku. Siapa dong? Kenalan dulu. Siapa? Reva. Kenalin aku. Jo. Jo. Jodohmu. Lah kok jadi salting gitu? Ayo. Awas ntar jatuh. Hati-hati. Kacamatanya ketinggalan anjir. Ayo. Udah. Ngeblur apa enggak? Ntar ngeblur lagi ya. Udah. Ntar aku minta ini ya, filenya ya. Ntar jangan lupa dikirim. Ntar DM aku aja. Ya. Aku duluan ya, mau ke situ dulu. Mau ikut enggak? Oh. Iya itu, sama aja. Mau ikut enggak? Beneran enggak mau ikut? Ayo ikut. Tahu enggak ikut kemana? Ke pelaminan. Ya udah duluan ya. Makasih. Aduh anjir. Mau ngomong apa? Katanya mau ngomong. Pindah kemana emang? Amerika. Yang bener. Aduh bercanda ini. Jangan bercanda. Emang mau pindah kemana? Beneran serius. Mau ke Sumatera? Loh kok Sumatera jauh banget? Orang tua kamu kerja di Sumatera, jadi kamu pindah, sekolahnya ikut pindah, semuanya pindah gitu. Iya.
Berarti cinta aku ikut pindah dong? Enggak. Enggak. Aduh, ini beneran ini? Ini lagi bercanda kan? Beneran? Kamu ikut pindah juga? Ya gimana sih? Ya beneran? Enggak, tapi itu kok dadakan gini sih acaranya tiba-tiba pindah ke Sumatera? Hmm, gitu. Balik lagi enggak itu? Kalau kok enggak tahu? Emang kamu enggak kangen sama aku kalau pindah ke Sumatera? Enggak, ini. Hah? Tak tahu. Nurul malah seneng lihat kamu pindah, gimana sih? Ya, nanti bisa dapetin kamu. Gie, gimana kok malah gitu dia ngomongnya anjir. Enggak, beneran dah. Ini jangan nyanyi gitu dong. Enggak, ini enggak lucu, sumpah enggak lucu. Eh, padahal banyak banget yang nanyain kamu loh dari kemarin-kemarin. Ah, kata siapa nangis? Enggak nangis. Ih, enggak nangis. Enggak, beneran ini. Kan dari kemarin banyak banget kan yang nanyain, "Bang Nadila mana, Bang? Bang Nadila ini kan baru bikin konten sama Nadila. Kok tahu-tahu Nadila pindah?" Kan sayang banget ini. Emang kamu enggak sayang sama aku? Sayang sama orang tuaku. Aduh, ada-ada aja ya. Terus ini kalau misal kamu pindah, berarti kita udah enggak ini ya, udah enggak bisa ketemu lagi. Tapi kontak-kontakan masih mau kontak-kontakan. Aduh, ntar takutnya kalau udah pindah ke Sumatera kita dilupain dong sama Nadila ini. Ketemu teman baru dilupain. Oh, ketemu sama teman baru ntar kita dilupain. Yang benar. Oh. Sekarang belum ya. Kalau besok kan kalau udah pindah siapa tahu. Eh tapi ini kamu keringetan. Seperti biasa aku mau ngelapin dulu. Terakhir ini terakhir. Beneran? Berangkat kapan emang? Berangkat kapan? Nanti sore. Ih. Baru ketemu sekarang nanti sore mau berangkat. Kok gitu? Kalau kamu ngabar dari kemarin-kemarin mah kita bakal sering jalan ke sini ya biar ketemu sama kamu. Bikin surprise apa? Surprise mother tanker anjir. Enggak, kok dadakan banget sih bilang ketemu. Tadi pagi ngajakin ketemu, kita main di sini, ya kan? Kok tahu-tahu sore mau ke Sumatera? Karena mau pergi, jadi ngajakin ketemu, mau ngomong pertemuan terakhir gitu. Berarti besok-besok udah nggak bisa ketemu lagi dong sama aku ya? Enggak. Aduh, ini penonton kecewa ini, Den. Penonton kecewa sekali ini. Aduh. Oh tuh, Nurul aja kecewa. Emang kamu ikhlas ditinggalin sama Nadila? Tuh, Nurul aja gak mau ditinggalin sama kamu, apalagi aku. Ah, ayo loh. Emang kamu betah di sana? Oh, jadi emang dulu dia di sana di Sumatera? Oh, berarti kamu lahirnya di Sumatera, terus ke sini, terus balik lagi ke sana. Gimana? Oh, pas kecilnya dulu di Sumatera, terus gedenya balik lagi ke sini. Terus sekarang mau ke sana lagi. Udah gede. Dan besok kali lagi di sini. Hanya tiba-tiba kok langsung mau ngomong nikah. Ini. Kan kalau udah nikah. Ya, terus gimana? Lah kok tahu-tahu tiba-tiba langsung ngobrol nikah, gimana ceritanya ini? Kok melencengnya jauh banget. Gimana sih? Enggak, siapa nangis? Ih. Gue enggak nangis anjir. Kok malah jadi gue yang nangis sih? Enggak lah. Yang ada gue ketawa. Enggak, tapi beneran ini. Aduh, dadakan banget dah. Kenang-kenangan sama aku. Oh iya, coklat 2. Cuma ada coklat 2. Aku dikasih apa dah? Ya dikasih apa kek? Gelang kek? Apa kek? Cincin kek? Apa kek? Enggak lah, gue juga gak minta anjir. Jangan gitu. Ya udah nih. Kalau misal kamu mau berangkat. Eh.
Beneran, kalau misal kamu mau berangkat ke Sumatera, hati-hati di jalan. Yang penting jaga kesehatan gitu kan. Yang penting mah kamu seneng mah, aku ikut seneng, udah gitu aja. Enggak, beneran ini. Kalau misal lu seneng, gue ikut seneng. Enggak gimana-gimana. Ibaratnya kan itu kan pilihan kamu, mau hidup di mana kan terserah gitu kan. Gue juga enggak ada hak ngelarang lu. Lu jangan ke Sumatera, dari sini aja sama gue. Ya enggak mungkin juga ya kan. Kecuali kalau kamu jadi istri aku. Nyetahan air mata, mau kesalah siapa sayang itu kok mama. Perjuangkan cinta dan sekarang sayang. Anjir. Udah di prank ya. Ini semua gara-gara idenya Aden anjir. Gue ikut-ikut idenya Aden. Itu si Nadila prank aja. Taunya begini, kalau tahu begini mah gue bilang serius aja ya. Aduh. Kenapa? Baterai habis. Ya udah. Ya udah, ini kan baterainya Aden juga udah habis. Kamu langsung mau berangkat sekarang. Prepare dulu biar enggak gugup gitu kan. Ya udah enggak apa-apa. Hati-hati di jalan. Yang terakhir kali. Yang terakhir kali ketemu sama Nadila. Buat para penonton jangan sampai kecewa ini ya. Besok udah enggak ada episode Nadila lagi. Dia udah mau ke Sumatera. Mau enggak mau kita harus tinggalin gitu ya. Aduh, ini tangannya sampai enggak mau lepas. Kencang banget ini tangannya, Bro. Aduh, gua sebenarnya agak lemes gimana gitu. Aduh. Gua mau berdiri diri aja, Den. Gua mau berdiri diri aja, Den. Gua naik pohon karsen aja nih, gantungan kayaknya. Aduh. Ditinggal sama Nadila aja ya. Janganlah PA. Ya udah, yuk lanjut yuk. Jalan lah. Dia udah mau berangkat. Kasian si Nadila udah mau prepare. Yuk.